Seven. Masih bersama Juno. Charlie Juno, iya. Nama yang gak benarnya. Emang kalau panggilan sayangnya Juno? Kita nih ya, sama anak-anak Cherrybell dari mereka single. Ya Allah, masih bareng. Iya. Terus bubar. Kenapa sih bubarnya harus disebutin langsung aja ke bagian nikahnya? Oh iya. Mulai iya. Pada nikah satu-satu, sekarang iya. Pada mau punya anak. Iya. Menyenangkan ya. Kezia udah punya anak ya? Udah punya anak. Udah lahiran ya? Astagfirullahaladzim. Rin, yang waktu itu kamu MC nikahannya? Udah. Rin juga udah. Udah. Oke. Okay. Iya. Charlie. Iya. Kita akan bermain sebuah permainan yang diberi judul. Tebak judul lagu dari gambar. Masa judulnya harfiah, Pak? Permainan ini adalah tebak judul lagu dari gambar itu adalah permainan menebak judul lagu dari gambar. Oh, udah, Pak. Masa sih? Beneran, Pak? Bener. Oh my God. Wow. Ih, makin mirip Mas Darto ya. Iya. Sayang loh sama gua. Iya, benar. Sister. Wow. I know all of your secrets. Babak pertama. Jawab soal di plasma secara bergantian. Kita coba. Ini contoh soalnya nih. Mana? Ini nih, di plasma. Mata lilin. Berarti mata cahaya. Mata api. Jadi juga. Judul lagunya tuh dari gambar yang ada di plasma. Kan ada mau ngomong berita di Bu Guru. Gelap mata. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah? Ice lilin jawabannya. Oh my God, ice lilin. Tapi es lilin mah, cece. Asik, gini beda ya. Ada aja di. Asik. Oh gitu. Oke deh, aku ready. Kita juga bisa ya, Kak ya? Iya, oke. Kamu kan bisa kan jago? Aku bisa dong. Kan aku yang ngajarin kamu. Pasti. Oke. Mantap. Ya. Kita main ke babak pertama. Oke. Babak pertama ini adalah babak sebelum kedua. Oh gitu. Mari kita lihat. Ini dia. Gantian kita duluan. Kenapa dulu? 15 detik. Menghapus jejakmu. Itu bukan aku. Oke. 1-0. Yuk. Oke. Oh iya benar. Kita ya. Sikat yuk. Coba gambarnya. Beraksi. Lagunya kotak. Mantap. Gampang banget sih. Gampang ya semuanya ya. So easy. Next. Pak, ini yang tadi. Aku dan bintang. Bukan. Oh iya benar. Peter Pan. Aku dan bintang ada. Aku dan bintang. Oke lanjut. Pak, 15 detik. Pas. Awan. Di atas awan. Oh my God. Yuki, lo kenapa kerja banget sih? Oke. Ini terlalu easy dengan 15 detik. Kita bikin jadi 10 detik. Baiklah. What? Timer 10 seconds. Next. Aduh. Ini apa? Lagu cinta. Yo. Oh my God, seru ya. Lagu cinta melulu. Enggak ya. Yaudahlah. Lagu cinta pokoknya lagu romantis gitu. Lagu cinta tuh gini. Ting ding 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 ding. Cinta terlarang. Larangnya apa sih? Itu kan P-nya jadi T. Enggak, si itunya apa? Ini R. Layang. Layang jadi larang. Larang, jadi cinta larang-larang. Oh. Cinta terlarang. Oke, berarti sekarang soalnya adalah sama-sama 3 ya. Kayak nilainya kita sama-sama 3, babak kedua. Rebutan! Tenang sis. Jawab ya, Kak. Lu pencet, gua jawab. Mantap, Bro. Mantap deh. Aku pencet, kamu jawab. Berarti kita buka soal babak rebutan. Perahu kertas. Kita duluan. Kita duluan. Ini gara-gara enggak nyala ini. Apa yuk? Halo. Wait. Kita duluan. Shush.
Kita jawab ya, satu, dua, tiga. Perahu kertas. Makasih ya udah dikasih tahu jawabannya. Pokoknya Inyong tugasnya jawab, pikir lu jawab pencet aja dulu. Oh, siap. Oke. Tenang bos, tenang ya bos. Ayo, asal bro. Asal jadi punya kita nih bos. Next. Oh, tak ada cinta. Tak ada cinta. Tak, salah. Tak. Takdir, tak dicinta. Takdir cinta. Takdir cinta. Takdir cinta. Takdir cinta. Tapi sorry guys, waktunya udah habis guys. Sorry. Nah, tadi gue ngomong takdir cinta. Enggak, tak ada cinta lo ngomong. Cinta oh iya, deng. Whatever. Kok gue lupa? Oh iya benar. Oke, next. Singkat yuk. Kita bro. Eh, lihat dia. Kenangan terindah. Kenangan terindah. Curang nih, lihat. Ini ada. Lihat. Tuh nggak bisa. Ya kak, kalau dibikin gitu. Cie dikerubutin dua perempuan, Cie. Cie, jangan pada rebutan. Weh cabut, weh jangan cabut dong. Kiu. Aduh udah tua, masih begitu ya. Aduh, GPTO ini ya, aktif sekali. GPTO. Lagi jadi mama lu. Oke. Soal selanjutnya satu nih. Satu sama nih. Oh iya, satu sama. Sikat yuk. Pencet yuk. Mamam lo. Teramat. Itu apa tuh? Oh, atap. Tetap dalam jiwa. Poin itu dulu ke bawah. Tetap dalam jiwa. Main pencet aja lu. Tak ada yang abadi. Ih, kok kalau di sini nggak ada habis tebak lagunya nyanyiin dikit gitu? Oh, mau nyanyi? Ya udah, tak ada yang abadi, coba. Tak ada yang abadi. Penny cikal singi gitu. Oh iya, hah? Skornya sama ya? Tapi ternyata coba kita lihat skornya. Apakah Dami betul skornya sama? 5-5. Wow. Jangan bacain peraturan di komen dulu. Menurut perundang-undangan di komen yang ditetapkan oleh Bapak Imam Darto dan wakilnya Bapak Dimas Danang, bahwa apabila terjadi kesamaan skor di dalam pertandingan di komen, sudah otomatis yang memakan adalah band Silaba. Sibuk ngurusin bayi. Iya nih, lagi sibuk apa sih? Kenapa lagi sibuk ya? Apa sih? Iya. Oke, kalau gini aku jawab lagi sibuk. Ibu lagi hamil. Lagi sibuk menjaga makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh bumil ya. Hal itu ternyata hal yang sangat sulit sekali karena berhubung saya selalu makan apapun yang saya pengen makan. Mengerti? Mengerti. Paham. Oke, kita tutup saja episode kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Tapi jangan ditonton. Untuk apa nonton? The Comment! Dia mau makan. Ketutup. Gua kan enggak guna anak gua gini sih tapi. Iya.
Lucu sih. Aduh, anak ini kok sepertinya nggak begitu pintar ya. Aduh. Itu emaknya kemana ya? Itu ibunya lagi videoin. Ibunya lagi berusaha nyari jalan pulang juga, nggak ngerti. Pulang kemana ya? Biasanya ngasih makan sop mecin tuh. Iya, aduh. Itu tadi lucu. Lucuan kamu. Eh, kita bertiga mah gak ada yang lucu. Yang lucu lah komeda. Oh, iya, komeda lah Dame. Pak, tukang apa yang kalau dipanggil malah ngeliatnya ke bawah? Tukang genteng. Iya. Ya, kan ada. Kirain lupa, Pak. Kalau yang tukang terus dipanggil nengok ke atas? Tukang gali kubur. Iya. Sumur kan sumur. Kalau gali sumur ya juga. Itu dia. Jadi namanya Amaury Guicon. Dia merupakan seorang pastry chef yang memulai karirnya dari umur 14 tahun. Nah, saat dia berumur 21 tahun, dia sudah menjadi eksekutif pastry chef di Paris. Gokil. Dan kemudian dia pindah ke Amerika untuk bekerja dengan pastry chef terkenal di dunia. Tapi sekarang dia memilih untuk membuat usahanya sendiri di bidang seni coklat. Nah, karya masterpiece terbarunya adalah bunga teratai yang dihinggapi oleh seekor capung. Wah, gimana? Tega nggak makannya? Dan itu coklat semua. Aja kayaknya kalau tuh, kan? Pasti gitu. Bakal beli nggak tapi? Beli sih. Beli tapi buat dipajang aja. Sayang dimakannya. Oh, kayak aku sayang sama kamu gitu ya? Itu dia. Ya, itu dia. Dari tadi kamu lagi kedinginan ya? Kedinginan ya? Kedinginan guys, aduh. Dingin tau. Dong, Pak, yang gentle dong. Kasih lagu dong, bro. Gila. Dinginan, apa pemandangan. Good luck ya. Woi, dikasih kakeknya dan juga, woi. Mana bantuan? Jasnya dikasih. Hah, aku takut istriku nonton. Mencari apa nih yang lagi hits gitu, apa yang lagi dicari banyak masyarakat? Cile. Yang lagi dicari ada masyarakat, oh, ada. Orang apa? Jujur. Bener, pegawai jujur susah ya? Orang jujur di sini susah. Nih gak ada yang jujur ya? Gak ada. Masa sih? Gak ada. Gak ada yang jujur? Gak ada. Sedih banget mau, sih. Mau contoh gak? Boleh. Kamu jelek. Oh gitu. Gak jujur. Gak jujur. Gila, Danang masuknya boleh juga, bos. Mut banget. Bos, boleh juga, bos. Kayaknya udah senior. Kalau merujuk pada, referensi saya, nama saya Danang. But you can call me anytime. Saya bingung harus gimana ya. Gila. Murahan banget, parah. Gila, kata. Situ information. Gua kerasa abang-abang. Apa anak bisa mempertahankan pasangan? Ini malam minggu kamu gak jalan? Enggak, lagi sibuk kerjakan tugas. Pengen juga romantis kayak gini. Bantuin lah supaya bisa dapat kontaknya. Pak, saya aja yang bantuin gak apa-apa. Kamu tuh jadi cowok sesip banget sih. Ya iyalah. Waduh. Ya gak apa-apa, kan aku juga sering minta boncengin. Ya gak apa-apa. Boncengin.